Fauzia Latif kahwin senyap-senyap di Perlis. Tapi ini pengakhirannya. Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke channel Pen Merah. Apa ceritanya ni? Kali terakhir, nama penyanyi veteran Fauzia Latif dikaitkan dengan spekulasi dan gosip berkaitan kisah cintanya adalah pada 2019 yang lalu. Ketika itu, beliau berkata enggan terlalu memikirkan mengenai soal jodoh dan tidak meletakkan harapan tinggi untuk kembali bergelar isteri. Mengakui masih belum menemui pengganti, Fauzia berkata dia menyerahkan soal ketentuan jodoh itu kepada Allah SWT. Walau bagaimanapun, pada 6 tahun lalu, Fauzia sememangnya ada yang membuat perancangan untuk berumah tangga sekali lagi. Namun, ianya sering tertangguh disebabkan tuntutan kerja yang membuatkan mereka terlalu sibuk hingga akhirnya perkhabaran tersebut senyap bagaikan tiada apa yang terjadi. Fauzia yang juga mesra disapa Kak G sebelum ini pernah mendirikan dua bahtera perkahwinan, namun apakan daya jodoh tidak berpanjangan. Kedua-duanya berakhir dengan perceraian. Terdahulu, penyanyi lagu Teratai Layu di Tasikmadu ini berkahwin dengan Syed Budris putra Syed Amir Zainal Abidin Jamalulail pada tahun 1992. Tidak banyak yang boleh didapati mengenai perkahwinan pertamanya ini. Bagaimanapun, ada khabar angin yang menyatakan bahawa perkahwinan pertamanya itu diadakan secara senyap-senyap. Berikutan status suami pertamanya itu merupakan kerabat diraja. Menurut beberapa portal hiburan tanah air, Syed Budris dikatakan merupakan cucunda kepada almarhum Sultan Selangor. Bagaimanapun, kami tidak mempunyai bukti kukuh mengenai dakwaan tersebut. Bercerita mengenai perkahwinan Fauzia yang dikatakan berlangsung secara sembunyi, perkara tersebut dilihat agak mustahil kerana perkahwinan Fauzia ketika itu berjaya menggemparkan satu Malaysia. Manakan tidak, Fauzia yang ketika itu sedang di kemuncak kariernya tiba-tiba saja membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Bagaimanapun, rumah tangga mereka tidak bertahan lama apabila 3 tahun selepas itu mereka disahkan bercerai. Mereka tidak dikurniakan sebarang cahaya mata untuk perkahwinan tersebut. 5 tahun kemudian, Fauzia menamatkan status jandanya dengan menikahi ahli perniagaan Johan Indut di London. Perkahwinan ini juga berakhir dengan perceraian pada 2007 yang lalu. Hasil perkahwinan kedua itu, Fauzia dikurniakan dua cahaya mata lelaki, Jeffrey Joaquim dan Jeremy J. Okeylah korang, itu je perkongsian kali ini. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.